Oke, teman-teman, balik lagi di channel Papa Boy. Oke, gue lagi ngeliatin orang benerin drone, teman-teman. Soalnya ini dia lagi benerin drone, tapi begini-begini aja nih. Emang ini buat pajangan doang sih ya. Begitupun nanti juga gue juga bakal bikin seperti itu, buat pajangan doang, teman-teman. Oh, di sini ada kotak supply. Sayang ini basic gede sih. Oke, gue harus ketemu leader di sini ya. Nanti untuk di base GTA Zombie kita harus punya leader, teman-teman. Sama seperti ini, jadi tiap kali kita mau tugas harus ketemu leader kali seperti ini. Oke, kita ngobrol dulu sebentar. Oke, Mads, Fox got some video footage from inside Skelltech. Who's sending him videos? He's cagey about that. But the footage was on Trey Stone and his cat. Apa si Johnny jadi leader ya? Berarti kalau misalnya Johnny jadi leader, jadi Johnny gak kemana-mana dong, di base terus kayak gini nih, di base terus. I will. Don't worry. Oke, okay. Sekarang kita on the way, teman-teman, dan kita bakal ngelanjutin untuk membawa Madeira kemari. Madeira belum selesai-selesai lo kita bawa kemari. Oh, dia nih, teman-teman. Dia ini orang ini nih. Dia ini yang ngebom ini, teman-teman. Yang ngebom gedung. Gedungnya itu isinya ibaratnya kalau di GTA Zombie itu Meriwether, teman-teman. Itu dia ngebom, teman-teman. Apa rubuh. Oke, kita duduk dulu, kita crafting dulu. Kita duduknya di sini. Oke, jadi hari ini gue pakai helm. Kenapa pakai helm? Gue pengen ganti suasana aja, teman-teman. Nanti ganti-ganti pakai baret lagi, oke. Yang penting kita makan dulu di sini, makan udah 40%. Makan sebenarnya biar enggak ini nih. Modnya error nih, ini kayak ibaratnya orang masang mod tapi error tuh, di tengah-tengah ada kayak pisau. Padahal kagak ada. Oke, okay. Gua cuma bisa buat 1 jam, lapar lagi gua kemungkinan. Ini minum dulu, siapin, dan kita servis dulu senjata kita. Oke, okay, mantap. Ada yang perlu di crafting nggak ya? Oh, nggak ada, aman. Craftingan aman, dan kita senjata deh. Tuh, ampun. Oke, okay, ya. Dan terakhir adalah kita harus stretching, teman-teman. Oke, okay, pada stretching dulu. Iya, biar enak. Oke, okay, kita pakai helikopter ya. Perjalanan kita 5 km dari sini. Oke, okay, dan gue nggak usah request helikopter karena helikopter udah ada di depan, teman-teman. Gue bakal bangun jam berapa ya? Jam siang aja deh. Jam 12 siang, teman-teman. 11.57. Soalnya biasanya jam 9 itu ada, gue pengen jam 9, teman-teman. Tuh, base-nya Ghost Recon nih. Lihat, teman-teman, ada yang di atas tuh. Dia tinggi sih atasnya. Ini kalau gua buahnya segede gini nih, gua bakal bikin kayak begini, teman-teman nih. Oke, okay, kita bakal ke map di daerah. Oke, okay, 5 km kok. Come on, kita lanjut aja. Tim kita, AI kita ada di depan ya. Tim AI kita ada di depan, dan sebentar, di sini tadi ada dari bos, tadi bos ngasih tahu ini nih orang ini nih. Oke, okay. No, tar dulu, jangan yang ntar itu, ntar aja dulu. Oke, 5 km dari sini deket lah, pakai helikopter nyampe. Madeira nggak selamat-selamat sampai sini nih, masih dioper-oper terus karena dia sakit, teman-teman. Udah gitu dia masih ngurusin my husband, dia harus ngurusin dia, teman-teman. Tapi kemarin kita cari di peti, ibaratnya kayak peti jenazah yang di episode kemarin ya. Itu kita nggak ketemu. Mana tim gua? Tim gua mana? Tahu-tahu ini boleh buat crafting, teman-teman. Oke, gue ngetes senjata dulu ya, gue baru ganti senjata nih. Oke, mantul. Kalau senjata gue yang mana rusak? Kalau di sini ada rusak, teman-teman, senjata.
Oke, udah lagi mau sampai nol di depan lo. Nanti kita bakal jemput dokter juga, karena kan di base kita itu belum ada dokter. Terus Madeira, gua lupa teman-teman, karena teksnya itu kan banyak yang nggak gua ngerti gitu kan. Gua juga bukan ahli orang yang bisa berbahasa Inggris, jadi dia ahlinya ahli apa. Tapi gua bikin agrumen sendiri atau cerita sendiri, dia itu ahlinya sekian teman-teman, karena ngelihat dari kerja dia setiap hari gitu. Karena kan masing-masing ada pekerjaannya kan. Nanti ketika kita sudah sampai base, nanti ada kerjaan untuk mereka. Ini ibaratnya main waiter teman-teman. Kita kemana-mana itu bahaya gitu. Ibaratnya kita kalau main GTA Zombie, kalau naik ginian aman, tapi ketika turun itu banyak penyerangan di mana-mana. Sebentar nih ada ini nih enak nih. Mana ya ada konvoy nih teman-teman nih. Konvoy isi duit gak ya? Senjata. Oke, dapat. Oke, nice. Oke, kena. Oke, nice. Satu lagi, masih ada mobil satu lagi. Oke, nice, kita turun. Siapa ini? Kena lo. Oke, kita mampir dulu teman-teman. Ini kita butuh ini nih. Bener kan kayak Meriwether di mana-mana ada. Nah, ini nih. Truk ini coba gua ambil. Oke, gua tag dulu. Gua dapat apa? Kan dapat senjata bener. Oke, come on, let's go. Kita jalan lagi lanjutin. Soalnya kita kalau enggak buru-buru habis teman-teman diserang. Nah, gua di sini nih. Ini aman enggak ya? Sebentar. Aman kayaknya. Gue suruh cuman berbicara ke orang kok. Sebentar, gue suruh berbicara ke orang tapi kayaknya ada yang jagain di bawah. Bentar. Ini sebenarnya markas ya. Seperti ini sih aman teman-teman, gue nggak ada tempat landasan buat helikopter turun nih. Aman karena gue harus bicara doang. Nah ini dia orangnya, tapi sebentar. Ini bocah yang kemarin nih, kampret banget itu orang. Ntar gue tanya ide dulu nih. Kali aja ada bivak ya. Oke, bivak aja, gue gak suka apa-apa. Karena kalau bivak itu kita bisa beristirahat. Oke, kita ngobrol. Hey, coba ceritain. Nah, dia punya cerita teman-teman. Ini orang sama cewek satu. Ini ngeselin ya orang ini. Kita kira selamat like that doing on a row anyway. There was that bombing on Skeltek. I've heard of it. Oh kan, benar tuh lagi cerita tentang ngebom. You know? I'm sorry Nomad, I'm very busy. Excuse me. Takaro's hide some. Oke, kayak deket deh. Taruh sebelah sana 1,7. No 2, koma, oke. Wow, banyak banget. Ah, yang disediin dulu, 700 berarti gue naik apa ya? Taruh deh, gue naik helikopter juga nih, tetap. Iya, sampai meledak nih helikopternya, kalau sampai meledak, aduh.
Oh, ada yang lihat. Kita dari atas deh, kita sekali-sekali kita kabar-kabar dari atas. Kena lo. Oke, ada mobil belakang, ada mobil. 3, 2, 1. Oke, nice. Oke, ada mobil kemari. Oke, gak ketahuan. Sebentar, ada dua orang. Sniper gue dirusak, teman-teman. Wah, banyak dong. Ada di atas nih. Mana ya mereka ya? Mana mereka ya, ada suaranya nih. Oh, masih ada yang hidup nih teman-teman nih. Di bawah. Ah, ini dia nih. Dalam. Investigasi dulu. Oke, gambar Madeira, teman-teman. Oke, masih ada intel di sini. Di sebelah mana ya? Di sini loh. Ya jangan ada kenok, teman-teman. Gue butuh informasi. Ini nih, masih hidup dia. Gue dapat senjata kayak gini kadang-kadang suka gue jual, teman-teman. Oke, nggak ada. Mana dia intelnya? Mana dia? Oh, ini dia dua orang. Sini. Madeira di mana? Aku. Oh, laboratorium. Talk. I'll play nice. I told you everything. Everything I know. I don't know anymore. Give me more information now. There's nothing left. I told you everything. Oh, ada di lab. Oke, nih, pala mamam. Oke, let's go. Yuk. Sebentar. Ini tulisan ini kenapa harus ngalingin sih? Please lah. Enggak ada artinya itu. Oh, suruh cek. Oke. Suruh cek, teman-teman. Suruh cek dulu. Oke. Kesan. Oh, ini dia ini. Kayak rumah di atas bukit itu markas. Ini. Oke. Oke, ini udah di-pin enggak? Oke, di pin udah. Yes, udah ketemu. Come on, let's go. Lokasinya 3 km dari sini. All
Oke. Ini helikopternya sampai rusak nih, gue susah buat kemana-mana lagi nih. Karena kalau pakai mobil itu nggak mungkin banget, teman-teman. Jauh. Lo di rumah yang di atas bukit tuh. Yang persis apa yang ada di gambar ya? Ah ini dia nih nih. Pak, berarti gua harus ngambil ketinggian, oke? Okay. Wah, ada bekas ledakan, teman-teman. Tuh, bekas api. Apa nih? Mana ya helikopter di mana ya? Ada helikopter cadangan lagi ya di bawah. Sebentar gua baca dulu. Oh, temukan the Oke. Suruh nyari doang kok. Gua masih butuh bukti-bukti nih. Enggak tahu lah. Oh, gue pikir daerahnya aman, enggak aman. Ada sniper di atas. Oke, kunci target. Oke, ke kunci 3, 2, 1, let's go. Ada lagi di bawah. Target kunci. Dapat gak? Dapat bos, dikit lagi bos. Oke, siap. Kunci dong. Kunci target. Astagfirullah, ngali kunci. Gak ada pakai sniper lo ya? Gua harus bekalin sniper sa. Harus ada yang gua bekalin senjata sniper. Tunggu sebentar, gua kasih sniper satu. Satu orang ini cewek aja lah. Ini lu gua kasih sniper nih lu. Jangan pakai M4-M4-an. Ya. Lu sniper satu orang. Mana sniper? Hah? Wah, gua ngambil sniper banyak loh, teman. Lu pakai ini aja nih. Ini agak gantengan, ya. Enggak ada kuper. Gua jual-jualin untung tadi. Ya, baru dikunci sama mereka. Oke. Wah, ada lagi. Ya. Yang ini nih, jangan nih gagal ini. Oke, yang ini nih udah aman. 3 2 1 let's go. Oke, 3, 2, 1, let's go. Target down. Oh, dia curiga yang lihat mayat. Ini. Banyak nih musuh di sini lagi.
Pintu dikunci lagi. Kunci, teman-teman. Bawah kayaknya banyak nih. Gue harus hati-hati nih. Oh, abis ada pembantaian. Mereka di bawah apa di atas sih sebenarnya? Oh, di atas. Sini nggak ada, oke. Wah, gila, dibantai mereka satu keluarga di sini, teman-teman. Dari weather emang bener-bener. Oh, ini dia nih. Oke, gue disuruh buka lagi. Oke, disuruh buka lagi ini. Madeira, oke. Kita ngelihat informasinya lebih lanjut lagi. Dan di target kedua adalah, ini kayak gambar mesin ya. Oke, boleh diunpin, oke. Oke, jaraknya. Ah, lu pakai suara nembak lagi lu. Gue suruh nyerang deh. Nih, ini nelpon dia nih. Sini lo. Ini informasi calling di sini nih. Ah, nggak kena lagi. Di mana dia? Ah, di bawah nih. Ini. Hey guys, line them up. Satu mobil dari Wetter. Anjir. Barbar. Oke. Jangan. Aduh. Oh, ini dia. Mudah-mudahan baju atau kupluk itu. Duit lagi. Ayo bro, let's go. Nggak ada helikopter di sini. Helikopter kita di atas. Ada helikopter hancur, teman-teman. Itu dia tadi tuh kayak penyerangan nih di sini. Kayak tadi di sini ada penyerangan. Abis semua tadi kalian lihat sendiri banyak mayat satu geletak. Gila. Kupanggil anak buah gua. Oke. Okay.
kolaborator. Go back to, oh, gua kembali ke orang yang tadi. Oke, okay. Si kampret itu tuh selin, gua gendek banget lihat mukanya itu. Malah sempit banget lagi jalurnya dia buat turun helikopter. Dah, lo mau cerita apa lagi? Are you all right? Alright lah. Lo seperti yang apa lo lihat? I found a workshop. Maybe it was yours. There were some blueprints Paula had drawn. There isn't time. That Sentinel platoon took some of our supplies. Critical supplies. We won't survive without them. Please, help us get them back and take them to our rally point. Gua harus survive. Yeah, berarti gua harus survive ke... Dan gua harus butuh-butuh dokumen-dokumen. Dan dia kayaknya punya cerita panjang, teman-teman. Sebenarnya. Cuman kita belum bisa ngelihat ceritanya dia, teman-teman. Oke, gua ganti ini dulu. Oke, okay, nice, di sebelah sana 1, kilometer bla 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 bla. Oke, okay, come on, naik lagi. Tampil komplek-komplek ini. Ini idenya skill nih teman-teman, skill itu yang ada di base kita tuh. Gua nggak tahu deh endingnya seperti apa. Oh, bentar, tag. Gua tagnya itu harus diledakin atau gimana ya? Bentar. Takutnya nggak boleh diledakin teman-teman. Cepet. Takutnya nggak boleh diledakin. Ada helikopter, mantau lagi. Aduh, helikopter gue tinggal lagi. Banyak banget. Aduh, dikejar lagi belakang. Oke, lewat sini nih. Buset, kita diserang dong. Aduh. Mana nyerang gua? Oh, si drone. Dead, oke. Mission complete. Aduh. Gila, kita juri truk diikutin teman-teman. Enemies hit. Oke, cakep. Enemies hit. Mon attack. Oke. You go, I'll catch you. Udah lo gak usah ikut, cuma naruh mobil doang. Oke, sudah beres. Sudah beres saya, teman-teman. Dan gua harus ke sini.
15 km dari sini. Oke, 15 km dari sini agak lumayan jauh ya. Jadi kayaknya kita harus istirahat dulu. Madera belum pulang-pulang sampai sekarang, teman-teman, karena misi-misi kita masih banyak yang belum kita ini. Oh, hijau. Oh, udah ada ini. Bentar, gua mau lihat, teman-teman. Bentar. Udah ada NPC lagi, udah aktif lagi NPC gua kayaknya nih. Bentar. Oke. Balik. Bajunya sama lagi lu. Lihat tuh. Wow, tangannya gua. Aduh, iya tangannya gak jelas tangannya. Dah. Oke, kita istirahat dulu di sini, teman-teman. Karena perjalanan 15 km, mulai kita bakal nginep di rumah ini dulu. Di atas itu kan ada ini nih. Kita ke atas dulu, ada kotak tuh. Kotak di mana? Kotak. Di mana kotaknya? Oh, di atas. Rumahnya cakep banget, teman-teman. Gua kalau ini gua bikin ruangan gaming gede ini, sayang banget nggak dibersihin ya. Aduh, Pak. Kalau dibersihin cakep nih. Bikin ruang gaming di sini, teman-teman nih. Gak ada helikopter pula lagi di sini. Ya 15 km, helikopter gua tinggal gara-gara ngambil truk. Jadi oke, teman-teman. Jadi kita istirahat dulu di sini. Nanti kita bakalan eksekusinya lagi di tempat lain, oke? Terima kasih sudah menonton dan see you next time. Why don't you love me, love me, love me?